Nama aku Firdaus. Orang panggil aku Aush. Kehidupan aku tak macam kehidupan orang lain. Kehidupan aku memang malam. Ya, ini keluarga aku. Masalah dalam keluarga aku ini tak pernah putus. Ada satu peristiwa yang membuatkan aku tak boleh maafkan mak aku. Kemanakah arah hidupku? Aku pun belum pasti. Segalanya yang ku harapkan belum pernah datang dan terjadi. Apakah ini semua balasan tentang diriku? Akan ku mencari bintang untuk ku kembalikan sinarnya. Jikalau air mata hanya kerana diriku ingin ku jernihkan segalanya, kehidupan yang
Okey tak? Kenapa tak boleh? Kau asal mana? Aku asal dari Sungai Buloh. Aku stay sana dengan family aku. Oh, Sungai Buloh. Dekat je. Ha, yang tadi tu. Apa cerita? Oh, aku ni dompet kena rompak tu. Uff. Jangan gelak. Tak, aku kesian lah. Tapi tak apa. Yang ni aku belanja lah. Jalan raya terlampau sunyi untuk ku terus bermimpi. Mataku belum mengantuk lagi, bawa ke mana saja ku pergi. Tunjukkan ku bulan gerhana, tiada siapa nak ku jumpa. Benda yang tiada ku sangka ada. Oh tak mengapa, oh tak mengapa. Malam semalam gulana, hari ini hari mulia. Tak pernah dah ku rasa begini, seperti mati hidup kembali. Bawa ku hilang dari ingatan hari ini sehingga esok. Macam mana kau sampai KL? Sebenarnya aku dari rumah tu. Sisa? Panjang. Apa tadi? Sebab kenapa kau dari rumah? Sebab kenapa kau layu mak? Buka dah. Serius lah? Okay. Biar aku pergi lah. Ada hal tu. Aku menyesal dengan apa yang aku buat selama ni. Bukan ini yang aku minta. Aku tak pernah bersyukur. Aku tak pernah kenal erti kesyukuran. Aku tak pernah kenal erti kasih sayang daripada ibu bapa aku. Pada saat ni, aku menyedar bahawa aku dah kehilangan di semuanya. Ibu bapa, kasih sayang, semua dah tak wujud.
Hidup aku bagaikan tiada reti lagi. Mak aku lah. Kenapa? Banyak berdosa dengan dia. Aku dah lalui dah semua ni. Aku tak nak kau rasa apa yang aku rasa. Mak aku pun masih hidup. Sebelum terlambat, kau jenguk-jenguklah dia. Call dia. Aku tak nak kau menyesal. Okay? Agrak tu. Pulanglah. Solat pun tak. Aku tak pernah nampak kau solat. Asal kau nak suruh aku pindahkan anak sebelah rumah tu. Kau nak dia kan? Kau kerja tak? Solat pun tak? Kau dah pasang pajak dengan aku kan? Banyak. Bila air biar api kat rumah ni. Nampak tadi? Aku yang bayar lah. Manusia. Tak ada yang sempurna. Malam ni, aku mula sedar yang aku masih ada masa untuk menebus kesalahan aku. Pintu. Pintu taubat sentiasa terbuka untuk kita.